Supaya tampilannya sejajar dengan belakangnya, kan belakangnya agak tinggi, jadi saya tambahkan peninggi shock depannya supaya sejajar. Nah, ini dia lampu LED yang saya akan pasang di Honda CRF saya. Nah, lampu ini maklum guys, ini adalah lampu bekas dari Honda CB saya, bekas motor freestyle itu. Saya pasang di sini aja karena ini motor digunakan untuk daily ya, jadi harus isi lampu di bagian depannya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, untuk peninggi stop depannya, ini saya menggunakan peninggi stop yang model baut seperti ini. Jadi ini ini tingginya 5 cm yang saya pesan kemarin. Semoga aja bisa pas di motor ini ya guys ya. Ini dia tampilannya. Di sini nggak ada keterangan bahwa bisa dipakai di KLT, Bentracker, BF dan juga CRF gitu. Tapi saya nggak tahu, saya coba pasang di CRF ya guys ya. Dari itu sekarang masuk saja kita bongkar motornya untuk memasang part-part yang sudah saya tadi tunjukkan ya guys ya. Langsung saja kita pasang. Untuk menambahkan peninggi shocknya, kalian harus buka di bagian shockbreaker depan ini. Untuk bautnya bisa ditambahkan di sini. Jadi dia sistemnya kayak mengganjal gitu supaya lebih panjang mentalnya ke bawah gitu guys. Jadi bisa dilihat sekarang akan dipasang di sini. Nah guys,
Untuk pemasangan peninggi sok depannya sudah selesai kita pasang. Sekarang tinggal kita membuatkan bracket untuk dudukan lampu depannya yang kita akan pasang di sini. Nah, untuk tampilan di bagian depannya seperti ini. Jadi ini ada space dikit tapi nggak apa-apa sih. Nanti kalau didudukin dia akan masuk lagi ke pelindungnya sini guys. Jadi nggak apa-apa kelihatan sedikit tapi overall semua udah bagus dari depan ke belakang sudah rata gitu. Bisa dilihat nanti dari sebelah dari samping motornya guys ya. Nah, guys, ini di sini ada space dikit, jadi nggak apa-apa kalau didudukin nanti dia masuk sendiri, jadi nggak akan debu nggak akan masuk. Nah, ini bisa kalian lihat seperti ini. Jadi looknya dari depan ke belakang itu udah rata. Dulu kan sebelum pasang peninggi sok depannya di sini kayak rada nunduk gitu, ceperan di depan. Sekarang sudah rata. Jadi tampilan seperti ini guys. Sekarang kita lanjut untuk buat bracket di lampunya. Untuk membuat bracket lampunya, opsi yang paling simpel adalah terletak di sini. Di sini ada dudukan baut, jadi kita numpang di sini untuk membuat bracket lampunya. Jadi nanti besinya diikat, dikaitkan dulu di sini dengan bautnya, lalu bracketnya dibengkokkan ke atas supaya bisa memegang lampunya, gitu. Biar posisinya persis di tengah-tengah. Oke guys, jadi untuk bracket lampunya sudah dipasang. Nah, jadi tampilannya seperti ini, cuma satu aja kita numpang di baut cuk stop kontaknya. Jadi tampilannya seperti ini. Dan kuat loh guys. Oke guys, untuk hari ini akhirnya peninggi sok depan dan juga lampunya sudah terpasang. Sekarang karena hari mulai malam, nanti video resultnya kita lanjutkan untuk besok. Nah, untuk video-video detail pemasangannya sudah kalian bisa lihat sendiri tadi hasilnya. Sekarang tinggal resul videonya kita lanjut besok karena suka biar videonya juga terang ya jadinya. Sekarang kita tutup dulu video ini, langsung kita oper ke video besok.
Okay guys, cukup sekian untuk video kali ini. Bagi kalian yang memang mau menambahkan peninggi stok di CRF kalian, kalian wajib banget untuk nonton video ini karena untuk perbandingan kalian kalau pakai peninggi yang ukurannya 5 cm seberapa sih naiknya. Ini kebetulan posisi sudah naik ya, sudah full naik segini. Ya. Kurang lebih seginilah. Kelihatan sedikit di sini. Tapi enggak apa-apa, ini masih proporsional banget untuk USB CRF yang ukurannya 37 mm ya kalau enggak salah. Kalau lebih tinggi daripada ini nanti USB-nya terlihat kecil banget, guys. Oke, untuk sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agus Surya, pamit undur diri. See you in the next video. Bye.